Tipuela tu nak tendang kaki kanan kan. Yang Chazak cantik masuk celah sebelah kanan goli kan. Ha. Goli pun tak tolak sana. Cantik tu. I have numbers. Pasukan ni, pasukan itu, pasukan sana, pasukan sini. Tu Ceng masuk. Kau jangan dengar cakap dia orang Ceng. Hello, kenapa tak masuk? Gula Ceng. Begini ni, begini. Begini. Aduh, slow lah pula. Orang bye, dua orang bye. Apa boleh? Faisal boleh. Ah. Allah. Aduh Aaron wey. Gol tadi dah makin jarak ada. Aduh sayang bye. Ah, tengok eh. Offside. Kita pergi Asia. Malam libur utam. Mari Asia. Aduh, tak ada orang pula. Ah, bola datang. Cantik orang ke? Offside, Miki, offside tenang. Aduh, offside. Aduh, sikit je. Aduh. Masuk Cik, tanduk Cik, tanduk. Buka ini. Oh! Miki. Siu sama. Siu Miki. Yes. Miki lah. Siu. Wos. Siu lagi. Oh, alamak. Apa tak repeat? Bawah Miki. Ah, boye gol. Sah. Allah, tak ada orang pula. Haikal. Empat
4 biji. Ya, kita bagi dah cukup-cukup. Zakuan ni, siapa tadi? Ali Rizwan, Ali Rizwan, Ali Rizwan. Zakuan tak siu lah tadi. Cek. Alah Cek, yes Cek. Dati Cek, Cek lagi. Sikit lagi bye, kalau tidak 5 biji. Satu hati. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bangku mama. Alright, alhamdulillah. Selangor menang 4-0. Jaringan 2 Orozco, 1 Miki, 1 lagi Alif Izwan. Telah memutlakkan, telah apa panggil mengesahkan Selangor menang 4-0 3 mata kita bawa pulang. So Selangor telah mengukuhkan kedudukan di tangga kedua dengan sekarang ni berapa poin? 49-50-52, extra 8 mata. Tangga ketiga Kedah dia ada extra 2 game. So dia ketinggalan, aku kira lah berapa-berapa game, tinggal 3 je lagi. Lawan Perak bulan 11, lawan Kedah dengan lawan Pindad M, tinggal 3 je lagi untuk Selangor, tinggal 3. Untuk tim-tim lain kebanyakannya tinggal ada 4 lagi. Bulan 10 Selangor langsung tak ada game, tapi Liga Super akan ada 1 game. Dan malam ni memang alhamdulillah. Malam ni alhamdulillah Selangor memang betul-betul dapat apa grab peluang yang ada dengan Terengganu dia tak adanya Sony Nordi dan beberapa orang pemain. Memang syukur alhamdulillah kan. Mungkinnya aku tak pergi ke Gong Badak, aku hanya sampai dekat Gong Mamak je. Sebab ada hal memang tak dapat nak elak, kita terpaksa utamakan yang mana penting dulu. Dan itulah semuanya, tak ada apa nak komen lah. Syukur sangat kita dapat menang. Memang Selangor perlu menang. Ada lagi 3 game untuk cari meter maksimum untuk terus kita nak pergi Asia insyaAllah. Dan apa lagi nak cakap, itu je lah, tak ada apa lah. Kita pun dah, macam mana apa nak cakap, aku dah tak tahu dah, dah tak boleh nak cakap kan. Kita dah bersyukur, kita harapkan momentum ni kekal walaupun nanti lebih kurang dekat almost 2 bulan baru ada game Selangor lawan Perak nanti kat MBBJ. Lepas ni kita fokus dengan Harimau Malaya, Pesta Bola Merdeka 13 bulan 10 dengan 17 hari bulan 10. Lepas tu Malaysia lawan Kyrgyzstan, kelayakan Piala Asia Piala Dunia 16 hari bulan 11. Tiga-tiga game tu ada dekat Bukit Jalil. Jangan lupa, aku tiket pun tak beli. Belum beli lagi. So itu je lah. Selamatnya Harimau Malaya dan Malaysia, Selangor sampai mati. Alhamdulillah Selangor menang 3 mata. Abang Zek datang ni jauh ni daripada Bukit Beruntung. Kepada fan-fan yang dekat Terengganu tu kan, untuk Selangor, semoga Allah Ta'ala pemudahkan korang berkeselamatan balik ke sini Selangor. Terima kasih fan-fan Selangor. Mantap baik. Masa video ni keluar, fan Selangor dah balik dah. Video ni buat esok. Tak, video ni buat kejap lagi lah. Tak apalah, tak apalah. Selangor balik lah. Amin. Tapi tak ada orang tengok ke dalam bas. Alright. Biasalah. Okay, tu je. Alright, selamat hari Malaya. Dalam Malaysia, adias. Assalamualaikum. 3 mata. Alhamdulillah.